bersih-bersih untuk menindak siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Sangkaannya apa nih untuk pasalnya? Sementara ini yang bersangkutan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Anggota Polres Pacitan yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Yang bersangkutan saat ini sudah dilakukan penahanan di Polda Jawa Timur. Ini merupakan bentuk komitmen Polri ya, untuk bersih-bersih, untuk menindak siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Sangkaannya apa nih untuk pasalnya? Sementara ini yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan dan kita dalami terus. Saya rasa itu dulu rekan-rekan ya, nanti untuk perkembangan berikutnya akan kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Kronologisnya seperti apa nanti dari teman-teman kita penyidik akan menyampaikan bersama kita. Dan pengedar tahan enggak tuh? Dan itu kurir, pengedar atau pengguna? Kita proses, kita dalami. Dan ya, dia kurir, pengguna atau pengedar? Sementara masih kita dalami. Ya, masih kita dalami dan yang bersangkutan sudah kita tahan di Polda Jawa Timur. Itu dulu rekan-rekan. Karena kaitannya dengan anggota dewan setempat. Nanti kita sampaikan lagi. Ya. Konfirmasi. Membenarkan.